saya berada di depan gedung MPDPR. Saya melewati melewati Gatot Subroto, dan suasana efek dari gas air mata sangat terasa pedih sekali. Dan saya tanyakan ke Gojek, benar-benar kayak apa ya, pedih sekali di sepanjang jalan Gatot Subroto ini, kayak sepertinya sisa-sisa gas air mata yang masih ada di udara nih. Jadi hati-hati teman-teman yang terus aja pak ya, yang melintasi jalan Gatot Subroto khususnya sekitar DPR, gunakan helm untuk tutup kaca atau hindari saja, karena perih sekali mata kita ketika melewati sepanjang jalan Gatot Subroto, dari mulai menjelang masuki depan DPR dan sampai Slipi. Sekarang saya berada di Slipi dan masih terasa juga, terasa ya, sedih sekali. Hati-hati pengendara kendaraan motor, khususnya untuk memakai pengamanan mata atau menghindari jalan di sekitar DPR MPR di Senayan atau Subroto. Demikian untuk perhatian bersama kita. Benar pak ya, beri ya. Ya ini pengakuan dari Bang Gojek. Benar pak ya? Terasa ya? Iya. Apakah baru hari pagi ini pak? Dari kemarin sih sebenarnya kerasa. Dari kemarin terasa ya? Iya. Walaupun sudah selesai ya, aktivitasnya ya. Ya ini, biar gini. Ya ini dari pengakuan dari Abang Gojek ya. Hati-hati untuk kendaraan di sekitar MPR-MPR. 25 September 2019 pada pukul 07.07 lewat 10. Terima kasih.